usianya yang ke-12 tahun, Kota Tangerang Selatan terus melakukan upaya untuk membangun, untuk mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan religius. Berbagai program dan kegiatan terus dilaksanakan. Di bidang pendidikan, salah satu proyek strategis di tahun 2020 ini adalah pembangunan SMP Negeri 18 dan SD Negeri Ciater 2. Di bidang pelayanan publik, berbagai kebijakan strategis telah direalisasikan. Antara lain adalah pembangunan gedung pelayanan publik di kawasan Cilenggang. Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk perwujudan tugasnya sebagai institusi birokrasi yang ada dan hadir untuk warganya. Di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat, pada tahun 2020 ini pembangunan yang dilaksanakan antara lain adalah tahap akhir Gedung Pusat Inkubasi dan Inovasi UMKM, Pasar Gintung, dan renovasi Pasar Ciputat. Pengembangan prinsip ekonomi kerakyatan dan UMKM ini menjadi salah satu prioritas sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota. Untuk bidang infrastruktur, berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 ini antara lain adalah pembangunan flyover Gaplek yang dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Kegiatan penataan kali Jalatreng sebagai bagian dari pengembangan kawasan Jalatreng River Park, pembangunan pedestrian dan pelebaran Jalan Rawabuntu, pelebaran Jalan Bayangkara, dan pembangunan Tandon Lengkong Wetan. Pembangunan infrastruktur lain yang dilaksanakan di tahun 2020 ini antara lain adalah pengembangan Stadion Mini Ciputat, pembangunan Gedung Depo Arsip, dan tahap akhir pembangunan Menara Pandang dan City Gallery. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini dilakukan dalam rangka mendukung berbagai aktivitas warga Kota Tangerang Selatan. Dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi, di tahun 2020 ini dilakukan pengembangan sertifikat digital untuk dokumen-dokumen di lingkup pemerintahan daerah. Untuk memudahkan sistem pembayaran pajak dan retribusi, aplikasi Tangsel Pay juga terus dikembangkan. Di samping itu juga dilakukan pengembangan aplikasi-aplikasi lain yang akan bermanfaat, baik yang baru maupun pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Khusus untuk bidang kesehatan, pembangunan, dan pelaksanaan program di bidang ini, selain diarahkan untuk pengelolaan bidang kesehatan secara umum, juga diprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19. Dalam aspek hulu atau pencegahan COVID-19, dilakukan sosialisasi 3M atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk membantu pemantauan dan penanganan di wilayah, telah dibentuk Satgas COVID-19 di tingkat RT dan tingkat RW. Para petugas kesehatan juga terus melakukan 3T atau tracing, test, dan treatment. Untuk memantau perkembangan pandemik, terus dilakukan tes bagi berbagai lapisan masyarakat. Prosentase tes yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan telah melebihi standar WHO dan yang tertinggi di Provinsi Banten. Dalam aspek hilir, dilakukan pengembangan dari sisi infrastruktur pendukung, seperti pembangunan rumah lawan COVID di kawasan pertanian terpadu. Saat ini dalam aspek infrastruktur, juga dilakukan tahap finalisasi pembangunan RSUD Gedung 3, pembangunan Rumah Sakit Pondok Betung, dan Rumah Sakit Pakulonan. Di samping itu, dilakukan juga pengadaan alat tes PCR, alat pelindung diri, bahan-bahan tes, obat-obatan, dan vitamin. Dalam rangka meringankan mereka yang terdampak COVID-19, dilakukan distribusi bantuan sosial, bantuan bagi UMKM, dan bantuan bagi dunia usaha pariwisata. Untuk mendukung upaya-upaya ini, dilakukan juga pemanfaatan teknologi informasi melalui pembuatan website khusus COVID, mekanisme pelaporan online bagi mereka yang diduga terinfeksi, mekanisme pelaporan penerima bantuan sosial secara online, dan sistem aplikasi pemantauan kasus terkonfirmasi dan kerumunan. Dalam waktu dekat, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, akan dilakukan pendistribusian vaksin. Upaya penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 belum selesai. Masih dibutuhkan kerja keras, masih dibutuhkan kesadaran dan juga kedisiplinan kita agar pandemi ini dapat berakhir.
Dalam situasi yang penuh tantangan dan keterbatasan terkait dengan kondisi yang berkembang, beberapa prestasi terus diraih oleh Kota Tangerang Selatan. Antara lain adalah juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten yang ke-6 secara berturut-turut atau secara total telah mencapai angka 7 kali juara umum. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Tangerang Selatan juga berhasil meraih peringkat ketiga terbaik untuk kategori Kota Besar. Penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status kinerja sangat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018. Pencapaian dan prestasi ini adalah hasil kerja kita bersama. Mari kita terus memberikan yang terbaik bagi Kota Tangerang Selatan. Dirgahayu ke-12 Kota Tangerang Selatan.